Masyarakat adat Kampung Nage memiliki satu tradisi unik menjelang pesta adat reba, yaitu tradisi Oluka. Pesta adat reba sebagai bentuk permohonan perlindungan kepada sang pencipta dan leluhur, agar menjauhkan mereka dari mara bahaya seperti angin kencang dan hujan yang berlebihan. Dalam tradisi Oluka, masyarakat mendaraskan syair indah berirama, diikuti gerakan tubuh maju dan mundur sambil menghentakkan kaki. Beginilah suasana ceria Kampung Adat Nage yang terletak di Desa Dariwali, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, yang ramai dengan riuh renda nyanyian indah disertai tarian penuh semangat, baik anak-anak maupun remaja serta orang dewasa. Dengan berbalut pakaian adat lengkap, pria maupun wanita terlihat penuh keceriaan melantunkan syair merdu dalam bahasa setempat untuk memuji keagungan sang pencipta dan kebaikan hati leluhur dalam memberikan berkat melimpah serta meminta perlindungan bagi keturunannya, termasuk lahan pertanian dapat menghasilkan panenan yang melimpah agar masyarakat tidak mengalami kekurangan makanan. Salah satu pemerhati budaya Emmanuel Sebo menjelaskan bahwa tradisi Oluka sangat penting untuk dijalankan dengan memohon restu dan perlindungan Tuhan serta leluhur agar dijauhkan dari ancaman maupun bencana alam sehingga masyarakat bisa hidup dalam kedamaian dan dapat bekerja dengan baik serta tanaman pertanian milik mereka bisa tumbuh subur. Oluka ini maknanya itu adalah mau menghindari dari segala bencana yang mengganggu kehidupan keluarga, suku yang di Nage ini. Ya. Di sini ada tiga kampung yang selalu tidak dapat berlepas. Pobaru, Wajo dengan Nage, sampai dengan Nio ini yang biasa bersama-sama. Jadi mereka yang sudah meninggal, akui bahwa arwah itu tetap ada hubungannya dengan kita. Lewat doa-doa yang seperti ini, lewat lagu, lewat kata-kata mantra pada saat di dalam rumah adat itu. Tradisi Oluka merupakan salah satu tradisi leluhur yang masih dirawat dan dilestarikan masyarakat di Desa Dariwali dan dilakukan saat menjelang pesta adat reba untuk berkumpul bersama serta makan dan minum dalam suasana penuh kekeluargaan dan persaudaraan sekaligus momentum berbagi kisah kehidupan selama setahun perjalanan hidup di tahun yang lalu. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.